أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهAlhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, khawat yang dikasihi oleh Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi sama-sama dapat usaha supaya untuk nak mempelajari ayat-ayat Allah Ta'ala melalui ilmu tafsir yang ditafsirkan oleh para-para ulama dan mufassirinUntuk menghayati dan mempelajari isi kandungan yang Al-Quranul Karim adalah di antara usaha yang paling mulia. Sebagaimana Nabi SAW sebut, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Dan sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Quran. Dan orang yang mengajar Quran dan orang yang belajar Quran.Ya, maksud belajar sini ni bukan sekadar belajar baca saja dah lah. Ya, bukan sekadar belajar baca. Ya, belajar baca, mengajar baca saja. Bukan termasuk segala-gala ilmu yang sakut dengan Quran. Dan lebih-lebih lagi, dan belajar atau mengajar untuk nak memahami Al-Quran. Ya, untuk nak faham isi kandungan Quran. Ya, kerana apabila kita dapat memahami,dan isi kandungan Quran ni, dan kita memahami ajaran Allah. Dan kerana ajaran Allah Ta'ala ni melalui jalan Quran. Dan jalan sunnah Nabi SAW tanpa hadis Rasulullah. Dan maka Quran ni adalah di antara ajaran Allah yang Allah Ta'ala khitab kepada kita yang beriman. Bukan hanyaMaksud Quran ni bukan hanya sekadar kita pandai dah baca, belajar mengaji baca sekadar nak ambil pahala dan keberkatan dan kebaikan di segi pahala sahaja. Kerana lebih besar daripada itu ialah tadabburkan isi Quran. Kerana kekuatan umat Islam tu duduk di dalamdalam Quran tu, iti dia ataupun orang panggil moto sumber kekuatan umat Islam ni duduk dalam Quran tu. Maka apabila umat Islam tak guna sumber kekuatan dia, tak musim kipah lah mana, tak ambil guna, tak pergi pakar, tak pergi guna isi kandungan Quran ni, maka sebab itulah umat Islam dia lemahMaka apabila lemahnya umat Islam, seteru Islam dapat menguasai. Sebab telan ini, seteru Islam ni menguasai umat Islam. Menguasai di segi negeri, menguasai di segi senjata, menguasai di segi ekonomi, dan menguasai di segi pemikiran, menguasai di segi pelajaran. Semua segala bentuk dalam dunia ni, dan umat Islam dikuasai oleh seteru Islam belakang. Kita tidak boleh mengatasi. Walaupun ciri-ciri kekuatan umat Islam tu ada banyak. Kekayaan umat Islam lah yang paling kaya. Terkira dah, dunia Islam lah dunia yang paling kaya. Negeri Islam lah negeri yang paling kaya. Sama ada di negara Arab, negara Asia, tengok di Brunei. Negara Islam menjadi negara yang paling kaya. Sumber kekuatan ada.Tetapi, apabila umat Islam itu masih hari masih jauh dengan ajaran Allah, masih hari masih tinggal, masih hari masih jauh. Dan seteru Islam ni pisah
nak function, nak buh di dalam pegangan umat Islam, kata Quran ni guna dia untuk baca. Lebih-lebih lagi baca kau mati, guna untuk orang mati, guna untuk wahubak. Dah nak perubah, ambil Quran. Orang mati, baca. Hak mati tak baca kali, hak tak mati itulah bacanya. Dah hak mati tu kadang-kadang tak baca, dia sendiri pun tak nak baca. Tapi baru mati baru nak dengar Quran, pelik pula kita ni. Sebenarnya kalau dia tak boleh baca Quran, kalau dia hidup, buka Quran dengar. Nah, ha, lah ni ada tak payah, ada YouTube, ada gapo, boleh dengar orang tu, dengar tu, email tu, dengar. Dia nak baca tak pandai misal kita kata. Nah, tapi peliknya orang kita ni, baru mati Allah, ni kaca baca sampai 30 kali nama, 30 kali khotbah. Tak padan dengan anak cucu dia, panggil budak ponak Hafiz mari. 30 orang semalam, 30 orang semalam, semalam ni sekali khotbah, 30 malam, 30 kali khotbah, jeluwak mayat tu pun. Nah, kalau dia hidup boleh jeluwak. Dia hidup tak ada besok khotbah semalam 30 juz ni. Tapi bawa matinya khotbah 30 juz ke kita. Rajin masya-Allah, molek baca Quran tak ada apalah. Tapi dia kata diguna tak kena pada tempat. Nah, jadi seolah-olahnya Quran ni jadi ubat bagi orang mati. Hidupnya dia orang mati. Sebenarnya Quran ni liung ziraman kana hayya. Quran ni khija dia ialah ingzar, memberi berita penakut teh bagi orang yang hidup. Tu Quran. Nak beringat. Dah, nak reti Quran dok beringat gapo kita, kita kena reti isi Quran tu baru kita boleh beringat. Quran dok lari gapo, Quran dok uri kita beringat gapo, Quran dok oyak sifat orang munafik, Quran dok oyak sifat orang Yahudi, Quran dok oyak sifat dunia. Dunia bagaimana sebenarnya dunia ni, dok oyak uri beringat kepada orang beriman. Uri beringat kepada manusia. Tapi apabila kita tidak memahami Quran, kita nak beringat apa? Tak erti. Baca sedap, sedap macam-macam lah baca ni. Dia qari tu, itu baca sedap, masya Allah. Tapi tak payah gapoh Allah Ta'ala duduk sesat dengan kita. Dah, pas kita nak jadi bisu semua kah? Dah, jadi dengar, tak tahu lah makan cek apa, tak payah. Apa dah yang kata Quran, kalau tak payah pun boleh pahala. Memanglah boleh pahala Quran ni. Dengar boleh pahala, baca boleh pahala, dan niat boleh pahala, tengok boleh pahala, semua tu boleh pahala belakang. Tetapi yang lebih besar pada tu dah untuk kita nak memahami apa kita dengar, apa kita baca. Dah, apa hak kita duk dengar, apa kita baca, adakah amalan kita ni selaras dengan apa hak Quran raya Allah? Kerana Quran ni kalamullah. Dah kena ingat Quran ni kalamullah, perkataan Tuhan sendiri. Tuhan kecekan kita. Kita nak dengar Tuhan kecek kita, baca Quran. Kita nak kecek dengan Tuhan, semaya. Semaya ni munajat kita dengan Allah. Apabila kita kata Allahu Akbar, mana kita nak kecek dengan Tuhan? Sebab kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan pun jawab majadani abdi wa sana alaiya abdi. Tuhan nak kecek top-top dengan kita, panggil munajat Tuhan dalam semaya. Kita duk baca, duk munajat, duk kecek, duk mengadu hal semaya, duk doa. Semua tu panggil munajat Tuhan belakang. Dalam semaya. Nah, tapi hanya khahnya dalam semaya ni tak boleh nak munajat dengan bahasa selain daripada bahasa Arab tu. Ya. Nah, kalau dia doa biasa tak apalah. Dalam semaya ni tak boleh baca Melayu lah. Nah, mungkin dalam semaya, oh Allah, ya Allah, apuni rasa aku dalam semaya. Tak boleh lah, batal dalam semayanya. Nah, kalau semaya ni khusus. Doa dia serta segala-gala dengan bahasa Arab belakang. Nah, tak serupa dengan doa luas maya. Dan doa luas maya ni ikutlah kita nak berdoa dengan bahasa apa, bahasa kita reti. Dan kita nak mengadu hal dengan Tuhan luas maya ni, dan boleh kita nak mengadu hal dengan bahasa apa sahaja yang kita memahami. Jadi Quran ni mubarakun anzalnahu ilaika mubarakun inna anzalnaka ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran ni suruh tadabbur ayat. Dah, memahami isi kandungan ayat. Dah, lebih lagi ayat kita nak baca hari ini ni. Dah, ialah a'udzubillahi minasyaitanirrajim ayat yang 78.
Nah, daripada surah An-Nisa, dan minggu kemarin kita baca ayat 77. Nah, daripada surah An-Nisa. Tengok ayat 78. أينما أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا Alhamdulillah, ayat ni ada ayat tentang dah ayat kemarin ni ialah Allah Taala dah perintah dah kepada dah umat Islam ataupun dah umat Islam di zaman itulah, dari zaman Rasulullah SAW dan orang-orang Yahudi yang senantiasa dah duk minta dan supaya Allah Taala mengizinkan dan untuk berlaku peperangan ataupun jaga diri daripada serangan dan seksaan yang dibuat dah oleh orang-orang musyrikin dulu. Maka apabila Allah Taala falamma kutiba alaikumul qital, dah apabila Allah Taala mewajibkan memfardukan perang, maka mendapati satu golongan merasai takut. Takutlah. Perang ni mati kan. Nah, lalu tu mereka meminta supaya mentakhirkan kewajipan perang. Nah, takhirlah, jangan itu lagilah, jangan peretah lagilah kalau takhir sikit. Nah, boleh kami duduk sedap lagi. Apabila turun peretah dah lagilah. Sebab itulah Allah Taala kata aina ma takunu yudrikumul maut, di mana sahaja kamu duduk, di mana tempat mana masa mana sahaja kamu duduk, yudrikumul maut, nescaya akan datang mendapati kamu oleh mati. Jadi lari mati buat tak boleh dah, duduk mana sekalipun. Dia kata lagi duduk Malaysia, ai mati turut siapa je. Pergi duduk Mekah lagi, dia kata jauh sikit boleh di Malik Imam tak siapa. Ai dia siapa? Yudrikum nul maut. Dah siapa belaka, duduk mana pun. Kematian ini akan panggil, akan mengikuti kamu. Ajal. Di kulli ajalin maktub. Dah kerana setiap orang ni ada ajal dia. Ada masa kesudahan dia. Yang tiada ada siapa yang mengetahui masa kesudahan dia. Nah, masa kepermulaan kita ni tak apalah, boleh catat. Dah boleh tahu pada beranak tu permulaan hidup kita di alam dunia. Tapi masa kita nak pergi tu tak ada siapa yang tahu. Emo pagi, emo petang, malam ke siang ke, masa dia sehat kau, masa dia sakit kau, dan masa dia kaya kau, masa dia miskin kau, dan malas kau sia, tidak ada siapa yang mengetahui ainama takunu, di mana sahaja kamu berada, masa mana sahaja kamu berada, yudrikumul maut, nescaya kamu akan mendapati kematian. Jadi tak perlu takutlah kepada mati, kerana mati akan mendatangkan kamu. Kita ni duk menuju sa'irun ilal maut, duk menuju pada kematian belaka, duk jalan ni. Duk jalan pergi kepada lubang mati belaka. Nah, sama ada berjalan, sama ada naik patubel, sama ada naik mutu, naik kereta, duk menuju kepada ajal yang Allah Taala tetap. Nah, syarat dah Allah Taala pocok dah ajal muskat tu. Nah,
Ha, maka setiap hari yang kita duk nyawa ni lepas sehari, demi sehari, demi sehari, demi sehari. Bukan makna tak umur banyak kita ni. Eh, bom habis tahun baru, oh umur aku tambah pula dah 80 boleh 800. Oh banyak dah umur aku ni. Dah rasa kau banyak kau bangga. Oh sedap kalau sampai 100 tahun boleh 1000 kau. Ah bangga dia. Dia tak tahu kata kau umur banyak, kau sikit dia hidup dalam dunia. Dah. Sebab kita ni kau sikit belakang dah ni. Ke kau banyak. Eh, dah harap-harap kata eh boleh jadi aku ni 80 tahun lagi dah harap je. Tak ada harap dah ni. Eh? Nak winyang lepas sehari pemujur dah kita ni. Dah. Alhamdulillah dah boleh hidup sehari pula pemujur dah. Paling kanan, paling kiri, gu kita sekarang kita pergi belakang dah. Kadang-kadang yang lebih muda pada kita pergi dah. Gigi yang tak ada pun tak ada patah lagi gigi dah. Kita gigi hampir dah. Kita gigi pelang belakang dah. Dia tak ada patah lagi. Gigi dulu pada kita. Kalau kira aku lagi dulu kalau gigi ku gigi dah. Dah, tak kira. Gigi kita gigi dah dua kali wak dah gigi pelang. Tak ada gigi lagi tua pun ada. Kalau tak ada wak gigi pelang, gigi dah. Kadang-kadang pergi dengan tak ada nak kecek, tak ada nak amla, tak ada nak rayak gapo pergi. Dah, lepas pada tidur semalam pagi ni gerak tak saya bangun dah. Weh, demo tak saya bangun dah. Gilah dia. Allah, pergi mana? Pergi yudrikumul mau, kerana mati tu mari lah. Mati tu mari kerecak dia. Dah, mari kerecak dia lah. Mari cabut nyawa lah. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun jikalau kamu gi duduk di tempat buruk ni, mana lari gi angkasa gi duduk laik kepada daun angkan pun, buruk ni asal makna dia bitar, ataupun gi duduk pada tempat yang orang hidup dalam hokoi wak tempat jaga raja-raja tak saya mati ke eh? Untuk saya mati ya buat tempat nirapai. Kita mudah kata tempat yang nirapai. Buat hong nirapai. Berde tak masuk. Nah, gas tak boleh lepas lah tu. Berde kereta rebah pun tak boleh nirapai. Lepas tu ada orang jaga keliling. Dah nak masuk tempat ya tujuh lapis orang jaga. Peratukunkan nirapai. Belakang nirapai. Pakai rambut faifah belakang. Nirapai belakang. Nak masuk tu selapis-selapis kena scan naliuma. Tujuh lapis. Bawa masuk dalam api mampu, mampu sebagai dia. Nampak tak? Bawa masuk dalam api mampu. Pahit nak tubik ke mana? Boleh tubik tak? Eh? Tak boleh, kita lagi pun, rumah kita dah. Engi lah kita pun, pakai rambut remote eh. Pitu remote. Remote belakang lah ni, dia mau remote-remote take kita pun. Pitu remote, bilik remote, remote belakang. Bawa remote mampu. Lopak ke pintu nanti tak boleh. Pintu nanti nak buka tak boleh. Tengok kereta remote dah. Dia lock kereta remote. Balik kereta jatuh oleh api yang telah air. Lock habis kereta remote. Nak tubik boleh tak? Tak boleh tubik. Jamai dulu kereta bulah harga tu mudah. Ayat malah. Balik jatuh oleh air. Pulah. Boleh tubik. Ni remote belakang. Lock habis dah. Ya, sayang saya Ustaz Wan Imrah. Biasa mari kat sini lah. Ustaz Wan. Retabat. Kok mana tak tahulah dia lagi jalan ke Sukirin tu. Dah. Ingin jadi mapuh kalau dengan kereta dia. Nak kuap kum kereta tak boleh. Jijak break tak makan. Anak bini tak kereta belakang. Turun bangga. Masuk di Sukirin ya bangga. Eh. Wah lah kalau tak betul lah malak. Telajak kita lah sana. Tak kau cerong bawah nung berkali. Kait-kait. Allah. Tapi nasib baiklah. Ya, dia mikir gapa dia kata. Ikut dia lah. Dah, asal we kereta berhenti. Nampak pakayu dah dem tak pakayu. Kita tak berhenti. Ya manusia ni biasa bang kita kita fikir nak selamat kita dulu kan. Ya ya tabiat manusia kan. Kereta ni kita tak kira lah. Kalau dia pecah dia hancur pun boleh fikir kan. Tapi orang ni ayo fikir kan nyawa. Jaga nyawa dulu. Tu bang kita senjata yang manusia kan. Lalu tu lah wong beradak kok pasir ada pakayu bom tak pakayu berhenti kereta. Mampus itu. Ha, kalau peradak kau betul turun cerong bukit bawah nusuk kiri kau teruk lagi kan eh? Ha, alhamdulillah lah selamat lah tu ianya. Cuma kereta tu dah ropong mata dia tu tak apalah kereta kan ropong boleh tukar baru kereta ni dia, alhamdulillah selamat dia kata
Tengok Tuhan takdir. Dah, mudah-mudah. Tak ada apa. Mampu. Biar kereta jadi mak, jadi mampu hingga. Ijak berit tak makan. Lepas nak ijak berit tak makan. Oh, ayah nak nak berhenti, nak tuju. Ay. Nah. Tapi, dari atas selamat. Allah Ta'ala wujud selamat lagi kan? Allah Ta'ala jaga lagi selamat. Alhamdulillah lah. Tapi kalau Allah Ta'ala selamat, tak apa masuk dia, di keluarga lah. Setiap keluarga tak kata, tu bawah nak Allah. Dah. Dari atas Allah Ta'ala wujud selamat. Alhamdulillah. Aynama takunu yudrikumul maut. Allah Ta'ala kata, kalau mula takut dari segi perai pun. Nah, kan kecehan dulu, Allah Ta'ala kata perai. Bapak tu takut lagi perai, takut mati. Munduk mana pun mati. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kalau munduk dalam tempat hok buat jaga ni rapai. Musyayyadah mana Allah jaga kuaplok pai. Rapa singkap apa semua pun. Nah, kadang-kadang mati, mati. Tak ada oksigen, mati juga. Nah, mampu hepi, mampu. Ha, nah. Ha, buru je musyah. Ataupun mulaik pada angkasa langit. Kita kata, oh, malikin makdulah dunia ni, dia boleh ambil nyawa kan? Ha, saya kapal tu baik naik pergi pada daun angkat. Bila di malikin mak tak turut pun daun angkat. Kerana malikin mak lah dunia ya. Nah, belok ya. Daun angkat pergi juga malikin mak. Gi. Tak ada siapa daun angkat. Cah, cah kapal tengah jalan. Mati situ. Saya tengok dah dulu kan, orang ploy kenyan, yuan ke apa dulu kan lah. Cah kan, Amerika tu, cah. Dah, tak ada naik, cah. Haa, nak, nak awakak tu mati habis kan. Tak ada siapa daun angkan pun mati lah. Dah, kalau lari naik pada buruj, naik pada bitar. Misalnya, lah ni ni, hak NASA je buat satani awakak, ada lah satani awakak. Orang kaya-kaya beli paket dia, setahun-setahun dia naik 45 orang ya. Naik di daun angkan. Nah, setahun ni awakal ada. Beribu juta bayar. Beribu juta lah. Pelan naik pada orang kau. Oi, aku tak saya mati lah dunia ni. Takut malakin maut ni mati ni. Kerana orang dunia mati belakang. Tak ada bunyi orang dalangkan mati. Naik di dalangkan. Siapa maksudnya mati di dalangkan juga. Mati lah dalangkan. Eh? Mati juga dalangkan. Lebih mudah pada mati dah dunia lagi kan? Eh? Sebab dalangkan. Ia tidak ada oksigen sepuluh dunia ni. Nah, tak ada alat hal tu mati. Dah ke? Ha, ia kena pakai oksigen, pakai alat baju dia tu ke? Cabut baju tu ke? Mati. Kerana mati ni tak pilih tempat, tak pilih masa. Bukan kata down card, mereka mahu tak pergi. Mereka mahu tu juga ambil dari dunia. Lagi tu pakai, pakai orang kaya, pakai pergi duduk down card semua, tak mati. Dah, mati pakai. Mati semua. Dah. Kerana orang munafiqin dan orang yang da'ah iman di kalangan orang mukmin yang kata, hey Allah, kalau mutakhir sikit dah, masanya tak boleh wis lalu hingga, dah, sehingga kami mati mengikut ajar-ajar kami lah. Kalau pergi perang ni kadang-kadang, eh, kami muda lagi pergi perang, mati dah, mati dalam peperangan. Tapi kalau kami dah hidup lagi, boleh jadi kami siapa umur tua lah mati. Kalau kita boleh fikir kata, eh, muda-muda dah, kan lah mati kita, nanti mati tua kan? Eh? Tak. Tak berasa kata, eh, kau muda tak mati. Ramai orang mati muda lah ni kan. Tak? Ha, orang tua tu memang lah mati. Orang tu muda pun mati. Bahkan baru beranak pun mati juga. Dah, dah. Allah Ta'ala tak kira masa dia tu. Dah, tak kira muda tua. Dah orang munafiqin. Dah, dia kata, lagu tu lah fuad dia. Dah, tak say. Walau kanu anma matu wa ma qutilu. Ha, seperti dalam peperangan Uhud fa munafiqun kalau kanu indana kalau fa dia pakat duk sekali dengan kami mana tak gitu baik perat ma ma tu ma ma tu mana nas mereka tak mati dan tak kena bunuh lah kerana dalam peperangan Uhud ni sahabat Nabi mati lebih kurang 70 orang bapak munafik kata ha tu aku nak kata dah dah aku lain tu baik klik 300 orang kan kalau fa mun klik dengan aku tak mati ya tak. Ah, aku ajak klik dah tak say. Degil nak pergi kali Muhammad. Bagi Muhammad asyik perai matilah. Kalau klik dengan aku, tak mati. Ah, dia, dia kata gitu kan. Maka Allah Ta'ala kata, dah, aina ma takunu. Muduk mana pun mati. Kalau tak mati dah perperangai pun mau mati juga. Kalau mau lari mana pun mau mati juga. Dah, ah, sama ada dalam bina air tinggi sekali mana pun. Dah, duduk atas daun angkar sekalipun. Mati akan mendatangi yudrikum dah akan mendatangi kamu dah siapa ya. maka ulama kata buruk di sini ni makna apa
Al-Burj, adapun burud. Was-samai zatil buruj. Ya, baca was-samai zatil buruj. Al-buruj di sini makna apa? Sungguh tak Al-Burj. Burj ni makna hokoi pada pada bahasa biasa. Maksudnya husul. Dia panggil hokoi ataupun pom perakan tu. Binting, orang buat binting tu panggil burj dalam bahasa Arab. Burj mana pengen negeri ada binting dia, ada pom ni. Dah buat pom perakan, pas buat molek, jaga apa semua tu panggil asalnya mana binting. Binting lagu tu. Dia kerana orang duduk dalam binting ni selamatlah. Dah, seperti telan ni kak. Tempat paling selamat dia bagi orang menegar debu duduk mana tak tak? Dia legup. Haa, ya lah tak? Fok kaki menegar duduk legup selamat. Sebab dia legup nak masuk tu lima can ni, ni, ni. Besi ni. Dah, saya masuk rumah kau. Masuk, nak boleh masuk kau dah. Bek duit tak boleh orang masuk. Anak koci tak boleh masuk. Jel tak boleh masuk. Terosak. Lepas tu nak masuk dah boleh berapa kali pesak. Pesak lagi, pesak lagi. Ngangor mulut pun ngangor, pun ngangor. Kena ngangor. Pesak. Pas selamat dah dia tu. Pagar dia pun tinggi. Nak tengok tak nampak pagar dia. Oh, saya ya tu fok dia modal lah. Ini sebaik lah. Weh, weh jaga. Lebih pada raja. Makan orang buat. Dah, tak ada apa dia lain ni. Selamat dia ni. Dia orang mari buat gapa tak boleh. Jaga belakang. Selamat. Baik duduk lain ni. Dia satu bit lah segabut lah. Wow, dia suka. Ayuh, ustaz. Kalau boleh pilih nak tubik ustaz. Ha, tubik duduk malak. Dah, tubik. Tubik jadi pula. Tak ada dua hari. Nah, dia demo ni tubik kita mula serabut belaga haye-haye hilang bit. Haye serati hilang. Hilang selalu jela dah tubik. Kalau dia tak ada haye serati beranak juga. Bodoh demo ni tubik habis licing haye serati. Tahu ke mana? Jela dah. Ah, mutup sikar tak letak lah anak kaki depan rumah dia demo ni tubik. Ingat dulu tak apa lagi terlupa. Dia demo ni tubik Allah letih selalu. Oh, jela-jela ni tubik pula dah. Nah, tubik pula dah. Hmm, tubik seminggu mula-mula berjuruh. Allah, moga rambut baru cukur ya berjuruh. Bawa rambut naik dekat liar apa lah. Hmm, lagu tu lah tabiat. Dah orang hak duduk dalam dalam tu. Ya, tak mati belaka, duduk mana mati. Ya, sama ada duduk dalam binting yang kuat setara mana pun siapa. Duduk dalam istana pun siapa. Kalau kita kira kata raja-raja tak matilah dia duit banyak. Dah, tidur bawa istana, orang jaga meja pintu. Lah, pintu luar nak pagar dia pun 10 rai tanah dah. Lah, istana dia pula 5 rai tanah. Bilik dia pula orang jaga meja pintu siapa orang jaga tu raja tu. Lah, patu makan ni semua orang pesak belaka nak makan kena pesak. Lah, saka tak leh banyak, lah minyak tak leh banyak. Akhir-akhir raja mati dengan mari juga. Akhir-akhir raja mati dengan apa? Jatuh tangga. Bodoh kan? Ha. Macam-macam kematian tak kira menjaga siapa masa dia mati. Dah, duduk dari istana pun mati. Dah. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dah, sekalipun menduduk dalam burut tempat binting yang dijaga sekalipun. Dah, sama ada wak dengan besi, wak dengan gapo. Dah, learning. Berlakunya banjir. Banjir besar di Dubai. Akar hok tertinggi sekali dunia panggil Burj Khalifah. Yang 20 cm mulai yang bak berlaku besar. Jangan tak tengok tinggi di di Dubai tu. Dah tengok panggil Burj Khalifah tu. Besar di Dubai baru ni selai habis. Dah solat habis rutuh macam-macam retak rumah solat sampai perabung tiga lapis dua lapis ni solat tak mahu mana naik. Mahu dia tak biasa pergi lebat pas setara tu. Tak biasa ada ribut lebat, tak biasa ada tsunami pas semua. Tapi dua minggu, tiga minggu dulu ni Allah main dengan ribut, kilat, air, hujan, air laut naik semua tergelar habis. Dua lapis rumah ni tergelar. Lepas dua lapis rumah arak yang tinggi, selapis-selapis arak yang tak sepagi tadi. Ni tapat angin ni. Selapis dia 5-6 mek, selapis dia tinggi. Kita, selapis kita tengah ni, renah ya kan? 2 mek lebih ya, selapis api helta kan? Misalnya lah, dia tak mau sampai selapis tinggi dia buat. 2 lapis tergelar rumah dia. Aik mari mana? Nah, rutuh, retak, rutuh macam mana. Lain ini, lepas pada Dubai, pergi kepada negeri Saudi pula. Saudi kuat mana? Di Mekah, Madinah ni, bah. Selai, Madinah ni selai. Masjid Nabi ni, di payung tu. Dah kita tengok payung dah.
Payung dalam, sama ada payung dalam masjid, payung luar ni air. Sampai setengah-setengah dalam masjid tu pecah lombok air di dalam masjid. Lubek air tu baik. Tubik sepengah air. Dia panggil dia sepengah air. Air mata tu lah. Cuma ya asalnya ya dalam tu ya ada air. Dia wah masjid sendiri pun dia ada pak jalan air ke. Dia buat kita sini panggil tu tonam ada lah. Lepas dia pecah tonam. Nah, pada mana ayat tu, ni hak telaga Abu Talhah. Ya dalam masjid Nabi ni ada satu telaga tu, telaga Abu Talhah tu. Yang ngebi'ru rohah tu. Abu Talhah awi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi dia duduk di belakang sikit tu. Dan lepas tu dia masuk dalam masjid dia tu dia katuklah telaga tu. Dan dia kata telaga tu lah pecahnya. Sebenarnya kita tengok sebenarnya bukan telaga tu. Dia bukan telaga Abu Talhah tu bi aidah. Cuma yang panggil sebenarnya kita kata pecah tu dalam di bawah apa nama pun masjid tu. Dia tu perubahan dah. Lah ni saya tengok bina air besar tu. Nah, yang memang 20 cm yang jadi yang sikit dah lah. Kalau duduk betul ini kak yang sikit dah disebabkan boh baru ni air ni kan, air ni apa beli di atas dia sengok turun kan, dia sengok tanah tu menyebabkan bina air tu yang 20 cm, tak berani dah lah. Bina air dia nak letah tu sepuluh duduk atas langit dah tinggi. Allah, tinggi lah atas sepuluh duduk atas langit dah lah. Nampak langit. Tidur tak langit. Allah, tidur tak lelak dah sikit dalam ni. 20 cm sekian tak pihak berani lelak dah. Nak naik pun tak ada pihak nak berani naik mana lah. Tak tahu bila lah. Sekali lagi hujan selai pula boleh ada rute. Walaupun, ni duk sopsuan wisawakon tu. Sopsuan barisak wisawakon tu be obat. Nak lawan dengan kekuatan Allah Ta'ala. Demo tu kamnu malak pijak kadah tu. Rabu wisawakon, rabu gapo kamnuan pendin wai, kamnuan hujan, kamnuan angin, kamnuan belakang dah wak tu. Bijak dah lah orang buat tu, tinggi mana kamnuan angin sekarang ni, orang duduk tinggi sekarang ni. Sebab tu dalam bina air dia tu, masa semaya tak sama tu. Masa semaya. Bukan kata mengorek sekali dia duduk tahap tu, masa waktu tak sama, tekah 5 minit, 10 minit. Duk can ni sampai can ni ni masa ni ngerik. Can ni sampai can ni. Can tinggi ni kau lewat. Ya sebab kau gelap itu sama matahari atas. Kau tinggi dia awak. Bukan kata duk dalam tek ni supaya belakang. Tak masa-masa tak sama lah. Kau dia tengok. Sampai tinggi sampai setara tu. Kita tak nak kaya. Tinggi tengah mana tak tahu. Dah kita tak nampak di atas. Sampai orang di atas ni boleh tujuh payung lah. Mudah-mudahan atas. Duk main tujuh payung orang di atas ni. Masalah, buat gapa. Naik di atas ni tujuh payung. Di Dubai. Saya pernah pergi lah situ. Mana kalau kita duduk situ sekalipun yudrikumul maut, dah mati siapa masuk. Maka ayat ini menolak di atas kefahaman setengah-setengah golongan qadariyah yang mereka ini menolak tentang ajal. Golongan paham qadariyah ni dia kata tidak ada ajal lah manusia ni. Bukan ajal menentukan, Allah Ta'ala yang menentukan ajal. Maka apabila datangnya ajal, maka tak dapat tidak kita akan meninggalkan roh dan jasad. Emo mati sebab pembunuhan atau mati dengan apa sahaja. Wal mautu wahid. Mati itu sahaja. Wa in ta'addadatil asbab, walaupun berbagai-bagai sebab. Dia ni mati sebab demi. Dia ni mati sebab pecah lara. Dia ni mati sebab tergeleh. Dia ni mati sebab tu sebab ni, tapi mati itu sama. Cuma berbagai-bagai asbab mati supa. Dah, ni mati di hospital, ni mati di rumah, ni mati macam-macam. Mati sama. Dah, cuma sebab ya. Sebab tu ialah adat-adat lah. Kebiasaan adat mati. Umur tua, sakit, kad oksigen, hua cai lom leo, sen semong tip, dah semong mai tamngan. Tu panggil sebab ya. Adat kebiasaannya. Tapi sebenarnya ada juga hak mati doi mai sahab sahih pun ada kan. Ada tak? Mati bomo tu tak tahu mati dengan sebab apa. Ada tak? Ada kan. Duk segar molek latih-latih mati bomo baik sahab channel sudah. Maka long ini cewa kantai doi mai sahab sahih pun ada juga. Tak tahu sebab mati sebab apa. Nak kata tak ada kal oksigen, oksigen ada. Nak kata saya sama bunuh, tak ada apa. Tak ada ke apa. Tapi mati. Ada juga kerana ni lagu tu. Tapi kebiasaan adalah molong ini cara dia ni tai pro
ัวใจล้มเหลวหัวใจขาดเลือดฉับพลันหัวใจเส้นสมองฉับกับมาเจ็บมาเจ็บละได้เอาเรามาติดขยุมาติดกับประมาณมาติดขยุอีกตัวนี้แต่เป็นสมองติดขยุบลักก็เลยมาติมึงก็มาติดขยุบลักก็ละเดี๋ยวมาตินี่ขยุบได้kerana sama ada mati. Dan Mu'tazilah dia payah kata orang yang kena bunuh ni, kalau dia tak kena bunuh, dia tak mati. Ha, tu pegangan dia. Dah, ha, pegangan Mu'tazilah, kalau orang mati kena bunuh. Kalau orang tak bunuh dia, tak mati dah. Dah, memang tak mati kena bunuh, tapi apabila siapa masa dia, perjanjian masa, tengok, janji masa. Masa mati. Seperti orang nak kena accident dia. Janji masa mana. Kereta ni mari bakar. Kereta roda 10 hari mari bakar. Dah kalau kita kira tu lu, yo mari bakar kita duk menara, duk ke nak berjumpa dengan kereta bakar, kira tak? Kita kira dengan akal lah. Tapi duk gicak di faidan. Kereta bakar dengan kereta menara. Tengok siapa masa yang nak mati. Padahal mari bakar lu, mari bakar jauh. 1,500 kilo. Tapi perjanjian perjumpaan ajar dengan kita sini. Siapa molek? Pernah dia sapa kita, pedem dia lalu. Tengok janji. Janji molek. Babi ni kata Allah, semua-semua, abis tu bib kau lapar, kok mana hari ni gaduh, belum kau lapar tu bib dah. Semua-semua tu bib kau lapar. Bib kau lapar selama lah kereta sapa dulu kan. Ni belum kau lapar tu bib dah hari ni. Allah, bini ayat tu. Bini ayat tu. Misal, ada kan? Sama-sama kau lapar bagi tu bek kan. Hari ni kok mana gaduh dia tu bek. Dia janji dah depan. Ajar dia. Allah Ta'ala janji dah. Kata kena sapa situ masa tu, masa tu. Waktu tu. Tak kena lari dah. Kalau kita tahu. Lewat sampai setengah minit. Tak belagak dah lah. Lepas dah lah setengah minit. Dah. Sebab kita tak tahu kan. Nah, sebab tu kadang-kadang. Satu-satu benda menjadi benda kebaikan. Misalnya kata kita pergi naik ke batu bek. Datang-datang kita pergi lewat. Batu bek pergi dah. Allah mubah kita. Allah. Tak tahu. Mak apa tu pergi. Metal dia membayar batu bek. Jatuh dia tahu lah. Baru tahu kata Masya Allah. Tuhan nak tahu rumah kita lagi. Tadi nak murih bercakap. Murih ke bini. Mung sebab mung lawak aku ni murih. Bercakap dah murih. Mung kat aku bercakap dah bergaduh. Gi tak ada batu bek. Bukan dia lah. Murih. Tapi bawa kita tak pergi. Datang-datang kepada tu pihak demo tu naik. Demo rakyat kata. Lani ni. Katkan kita cak reda. Tak ada lah. Tahu duk mana kepada tu pihak ni. Bawa harim rakyat kepada tu pihak ni jatuh dari laut dah. Kita hidup. Alhamdulillah. Tak ada kepada tu pihak tadi tu. Duk rakyat tu. Oh teruk dah tak ada kepada tu pihak. Free dah. Tapi dah. Tak sapa masa dia. Tengok. Dah. Takdir tu hai mati ni. Masya Allah. Dah. Selama dah kita jagalah. Ha ni tak ada jaga bercakap dah cuma kalau gitu tak ada apa lah mati Tuhan tentu dah. Dena jalan tak bata. Dena tak mati tak masuk. Hak tu tak ada lah Jakob pun namun selalu. Hak tu panggil tuh ila tuh lika bawa diri kepada kebinasaan. Nah, jangan yakin kata dia tak apa masuk tak mati. Dia tak masuk pincah tu. Ya, ni qadariyah jenis lagu tu. Dah. Ha, dah. Kita kena hazal. Dah, kena teliti, jaga supaya kita makan ubat ke gapo. Dah, panggil jaga. Memanglah kalau tak makan ubat tak gapo, siapa masa dia mati, tapi panggil wajib kena jaga. Dah, jalan jaga, tapi penentuan Allah. Dah, hak makan ubat pun kadang-kadang mati sebab makan ubat banyak. Dah, apa dah? Mati sebab makan ubat banyak pun dah apa ada juga kan. Ha, ya, mati yang ni penentuan Allah. Tapi kita mesti menjaga. Nah. Wa in tusibka hasanatun. Dan jikalau mereka itu menepuhi atau kena di atas diri mereka oleh kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah. Fa dia apa kata hak ni tu hawi ni? Nah, kalau kena nama Allah ya kata Tuhan. Nah, wa in tusibka hasanatun. Nah, jikalau dan mereka itu dah kena dah benda baik, banyak harta, dah subur. Nah. sehatnya anak dia ramah. Hadhihi min indillah. Ha ni hak Tuhawi. Alhamdulillah Tuhawi. Dah, tak ada kata alhamdulillah dah. Wa annahum idza asabam kalau dia kena kejahatan
kekurangan, fakir, marah sebelah ni lah. Marah sakit, mati semua. Harihi minain di hak ni hak mung ni. Iaitu hak ni hak mung, sebab mung Muhammad ni. Sebab mung duk orang lihat jalan, ajaran pelik-pelik ni Muhammad ni. Kerana mung ni mari duk ubah ajaran kami ni. Dia wari ajaran hak pelik. Boleh kemarah, mati ya, dengan sebab mu. Jadi duk suka buat jahat terhadap Nabi lah. Dan min indik mu wari ni. Sebab kami mati masuk perang sebab ajaran mu ni. Kalau dia boleh laba, boleh ghanimah, boleh duit, boleh harta. Ah, ni tu hewi. Boleh susah sikit kat. Munafik dari Yahudi kata Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, Qul kata oleh muhir Muhammad, Qul kullum min indillah. Semua tu waktu hari belakang. Dia kekayaan, kesenangan, kesusahan, kepakiran, semua tu datang daripada Allah belakang. Dan, seperti mana mereka itu, dari Yahudi, tatayyaru bi Rasulillah. Dan mereka ni duk, tatayyaru mana duk pergi gatung siang tai, gatung anak sik. Pawai kita dok gatung nak saya nak saya ku tak baik. Dah gatung nak saya. Dah. Ha, penentuan Allah. Nasib Allah Taala buat penentu, tapi kita ni usaha. Dah usaha. Minta pada dia, usaha. Dah Allah Taala nak bagi kesenangan, kepayahan ke apa di sisi dia, tapi tidak nafi usaha amal kita. Tak sebab qadariyah, qadariyah ya nafi perbuatan lah. Tak kena buat apa kita tunggu Tuhan. Nak kaya, nak miskin, nak sok apa tunggu qadar tu nak mati bila kita tunggu ya. Kita tak ada kena buat apa. Ha tu qadariyah. Ya, golong qadariyah. Ahli sunnah dak. Penentuan Allah usaha Allah Taala wi kebebasan kita usaha. Nah, nah Allah Taala wi mengikut usaha. Likulli syai'in sababa. Tiap sesuatu tu ada sebab dia kan. Usaha kita. Dan juga demikianlah orang-orang daripada kaum Firaun lagu tu juga mereka kata fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadha wa in tusibun sayyid yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Bani Israel dulu zaman Nabi Musa berlagu tulah Firaun yang kata apabila benda boleh benda baik kata hak ni hak kami lah. Hadhihi lana hadha wa in kalau benda jahat dia kata sebab Musa lah mari dok buat ajaran pelat-pelat ni. Dan nabi-nabi lain pun lagu tulah. Qul kullun kata oleh muhir Muhammad sekaliannya kejahatan kebaikan min indillah daripada qada dan qada Tuhan ciptaan Allah fama liha ulail qaum dan tidak adalah bagi sekalian kaum ini la yakadun yafqahuna haditha hampir-hampir mereka tidak memahami perkataan Allah dah tidak memahami benda yang sebenar dah kerana demo tidak faham aturan Tuhan. Bertadbir Tuhan. Dan kita kena yakin bahawa semua itu melalui qada qada. Kita kalau ngaji ilmu tauhid, sepengaruh ngaji ilmu sifat 20, ada iradat, qudrah iradat. Dok ngaji qudrah iradat, Tuhan kuasa, iradat Tuhan kehendak. Dah, dok ngaji qudrah iradat. Tapi dia wak-wak benda mula tak gatung dengan Tuhan mana? Gatung dengan tok tu. Dia beli gapa-gapa, kena mari pelepah, kena mari giruh air, kena buat azimak, gatung tu, gatung ni. Dia gatung tekak, gatung pinggir, gatung kereta, gatung dari rumah, gatung azimak, selamat pada bala, doa. Sebenarnya ajaran Nabi, amalan Nabi tu ada dah. Dah, setiap amalan, setiap perbuatan, setiap gapa, kita ada, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang baik. Nabi ajar. Hak Nabi ajar ni boleh kan benda mudah-mudah. Tak ada kena piti ritra. Dah. Kita mulai dengan bismillah. Buat apa bismillah? Dengan nama tu. Dah. Tak ada payah. Tak ada payah kena duduk beli tu gantung, beli ni gantung ni. Dah. Bismillah. Kalau Allah Ta'ala nak selamat, qadha-qadha dia selamat dah. Dah. Wala yuradul qadha illa bidu'a. Dan Allah Ta'ala tidak menolakkan qadha, mereka dengan doa. Banyak doa. Doa nak selamat. Tubik kepada rumah bismillah. Tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahi la'alla nahai mutu subhanallazi sakhara lana hadha dah zikir ingat tu eh selamat dah bukan kata ya mutu ku ni tak apa ni orang mai jiruh dah ni selamat lah mutu ni kereta ni pun tak apa dah selamat dah aku gantung dah ni azimat latuk tu latuk ni dah aku beli kereta hari tu oh panggil latuk tu latuk ni mai duk mandi dah selamat dah dah tak nak berkata dengan tu eh padahal ngaji qudrah iradat tu eh kuasa iradat tu eh kehendak
bulak-bulak dah mengaji dengan Tuhan. Dan dia kata ikhtiar. Ikhtiar usaha ni. Nah, usaha memanglah boleh. Tapi hati tu jangan bergantung dengan benda usaha tu. Nah, jangan bergantung tu selamat dengan Allah Taala. Ya, sebab itulah pelak-pelak lah orang kita orang Melayu ni. Nah, dia suka lah gitulah beli kereta with babo money. Nah, beli motor, bawa dah mandi, beli ikutlah beli popo. Dah mandi lah, benda-benda nak uya diselamat lah ayat ni niat mandi ni selamat. Dah bukan mandi jiru tu lah. Dah mujur tak bini jiru bini dia kata. No, dah nak selamat bini ni. Dah bini kak panggil baba mari jiru bini dia. Ha, selamat bini dia. Nak selamat bini ni. Dah ya selamat ni dah tu Allah Taala lah. Dah kita ni dah disuruh berdoa pagi-pagi baca azkar. Azkar panggil husnul muslim dah. Azkar ni orang panggil binting orang muslim. Panggil krok kampang, krok kampang kita dah. Azkar daripada tipu syaitan, daripada kejahatan jin semua dok dalam azkar. Pak nak tanya orang dok mani-mani tu azkar dia baca dah. Ha. Oleh kefok dok mani-mani jaga mano? Oleh ke tapi dah boleh dibaca dah. Mana tu dia tak yakin dengan hak dia nak baca. Jadi yakin hak nung lagi. Dia kena yakin hak dia nak baca sebab hak tu hak Nabi royak. Mung baca ni baca ni baca nak kereta baca ni baca ni baca ni. Dah tak yakin kena ambil tu orang berkat mari tu. Baru yakin. Pas kalau bawa masalah capin apa-apa selamat. Ha tengok ni. Kereta rawai kan mandi dah tak ayah tu sebab tengah mandi tu tengok tak ada apa kereta. Ha pergi situ lah. Eh tak ada di situ lah ke? Ha pergi. Pak mandi situ tengok. Oh jatuh. Jatuh lah bukit, naik bukit tengok tak ada apa kereta rawai kan. Ha jadi pergi kereta lah. Nampak tak? Rolek kena di situ kan? Ha nak kereta pun tak mandi tengok. Jatuh lubang sikit pecah tayar. Ha macam-macam effort dia. Dia pergi lah kereta. Padahal walau kuntum fi buruj musyayyarah. Dia kata kalau kena kejahatan Nabi lah. Dia kena molek dia daripada Allah. Qul kullum min indillah fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Tak payah dia. Nah, ya sebab apa orang Yahudi ni mula-mula Nabi mari Madinah ni. Jadi tahun mula-mula ni wah kayu wah tamai dia tak buah. Ha sebab mereka kata eh suwe bomu mari salah lagi tu. Bomu mari ni mampu api ah suwe mu ni. Mu siapa apa api mampu lalu. Salah. Dia kata aku tu dia. Maka dia bawa tamak aku ke. Maharga. Maka dia kata sebab Muhammad mari duduk Madinah ni jadi marah ni. Dulu orang subuh Madinah. Bawa Nabi Muhammad hijrah mari duduk Madinah ni kemarah selalu. Dia kata. Ha, dia kata pada Muhammad Nabi. Dah. Ha, sebab kita lah ni kemarah ni kan. Bagi kita lah kata apa kemarah ni. Takdir tu eh. Boleh jadi kejahatan, kesilapan, kesalahan kita ni. Dah, 2-3 bulan dulu bom sab salah habis, cah bukit-bukit. Mari 2-3 bulan pula ni kemarah habis, kering habis air tengok. Dah, dunia nu selah pak kita marah. Marah pun agak panjang ni tahu. Dah, udara siapa panah lah ni panah kan. Allah, panah udara ni lah ni. Dah, kerana tak hujan lagi alhamdulillah. Sebab kita sikit sebanyak duk minta dah hujan, duk semaya dah istisqa, duk berdoa dengan Allah Taala dan mudah-mudahan ya Allah Taala cepatlah Allah Taala datang rahmat dia dah kan sebab permintaan dan kesusahan yang dialami oleh kita insyaallah taala. Dah maka sekadar itulah pada ayat yang pada pagi ni insyaallah taala. Dah kerana kita ada satu lagi pas pada ni insyaallah. Qul qawli hadza astaghfirullah wa salam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.